أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم سورة النساء Ayat yang ke-165. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sa'ala Allah al-jannata thalasata marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhu al-jannata wa man istajara billahi minan nar qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar aw kama qala صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنه الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita di malam yang berkat di malam yang bersejarah di malam yang boleh dikatakan
penuh dengan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Bagi adik kakak kita semua di sini. Di sini sebagai pusat. Sebagai pusat pertemuan lima butir kapung. Maka malam ini Alhamdulillah. Yang mana kita duduk dah geretak semua ni. Nah, penuh geretak malam ini. Malam ini boleh dikatakan malam pembuka air geretak. Buka geretak. Geretak baru. Apa panggil malam pembuka air titi. Titi apa panggil sambung ni. Dari lima buah. Lima buah apa? Lima buah kapung. Dengan sebab titi ning ni. Mana adik kakak kita. Erak semula pulak. Bertambah erak, tambah rapat pulak. Iaitu tali persaudaraan di antara kita sama di antara kita sesama orang Islam di lima butir kapung. Maka Alhamdulillah. Jadi pembuka air getok ni. Ataupun titi di malam ni. Agak kata luar biasa. Dah luar biasa malam ni. Pasal apa ni? Pasal nayuk kita usaha. Dah pengentua kita ni usaha. Nayuk kita ni usaha. Supaya supaya getok ni boleh adanya lakoh sungai ni. Jambak teh ni ni. Jambak teh lakoh sungai besar di Malening ni. Yang mana baru-baru ya sudah ni. Tak ada guna lagi. Tak ada wak gimari lagi. Maka Malening lah apa panggil malam pembuka air rasminya. Titip di Malening. Alhamdulillah. Katanya lima buah butir kapung getok ni. Titi ni. We musing. So adi. So yo. Patu aku satu adi. Tak lagi babo sejuk babo tu kecing. Tu deh. Tak leh banyak-banyak lah. We musing itu. Tu deh musingnya tu. Jadi malam ini Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Mau tengoknya dari sana lagi. Nah, daripada sana lagi ketak. Ketak orang okay, malam ini ramah mena-mena. Siapa nak lalu jalan pun susah. Dah. Maka malam ini Alhamdulillah. Sana kita dengar dah adik kakak kita. Adik kakak kita ni Alhamdulillah lah. Mana adik kita hari ini boleh jadi tauladan bagi adik-adik kita. Anak-anak Melayu di selatan Thai kita. Hari ni orang tak suka mana dah. Orang panggil nak lagu lutung lukerung tak ada dah. Pakat lagu Melayu belaka. Sekat adik kakak kita ni ajar dah lagu Melayu. Lebih-lebih lagi lagu untuk ingat budaya kita. Ingat budaya kita. Macam mana kehidupan kita orang Islam di selatan Thai ni lagu mana. Pada masa dulu lagu mana Bukit Bukau. Dulu nak ayak. Tu nak ayak macam mana kehidupan orang sini. Maka apa ni di antara anasik lagu-lagu yang adik kakak kita apa ni alung saat ni tu kita reti. Sehingga adik-adik kita lain-lain tu sukalah minat dengan adik kakak kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kok comel muju kita. Walaupun begitu, sikit demi sikit. Kita kembalikan kepada jalan yang baik. Maka selepas tu, ambo pun nak cerita sikit sebanyak lah. Moga tengah malam berlaku dah. Hayat nak turun sakok dah. Tak lagi orang bes subuh lah. Maka sebelum apa-apa malam ni, ambo terima kasih lah. Banyak-banyak kepada nayuk kita. Nayuk kita, nayuk mak kita. Yang mana lama dah dia berkecek dengan ambo ni. Mula-mula nak adanya titi ni, getok ni. Mula-mula buat lagi dah. Dia dah azal dah kata malam pembuka air ni nak adalah kuliah ataupun ceramah agama. Sebagai nak satukan lima butir kapung. Lima butir kapung sebab getok soning ni boleh pergi mari lima butir kapung. Kapung pertama sebelah ni kapung balu. Kapung apa panggil tali air.
Tali air yang panggil. Tu tali air ni. Kapung Kuak. Kapung apa ni, kampung Tanjung Daloh, nak Tanjung. Ni digetok ni katanya dulu panggil apa ni? Kota Jering. Masa dulu nak ayat tu sini Kota Jering, Kota Jering. Ada kota sini. Ada raja dulu sini. Ni alhamdulillah lah. Hari ni sudah pun titi ni dah kenyataan pada hari ni boleh kita guna dah. Mana lima butir kapung ni panggil erak. Saling pergi mari. Saling panggil tukar menukar. Aku boleh pergi kapungmu, mu boleh pergi kapung aku. Dulu sebab titi tak ada ni tak boleh nak pergi. Susah. Maka hari ni alhamdulillah. Dulu sekadar perahu, sekadar gitulah. Hari ni ada titi ni alhamdulillah. Nayuk mak dia usaha, dia minta kerongkannya, maka luluhlah. Siapa kita dapat titi pada malam ni. Jadi seolah-olah. Seolah-olah. Nayuk mak kita ni bersatukan hati lima kapung yang belum bersatu hati dulu lagi. Ini nayak besar sekali. Boleh bersatu. Bukanlah bersatu gimari saja, bersatu hati. Bersatu hati. Demi kebaikan kita hidup dunia ni, dapat bersatu di hari ni. Jadi besarlah. Titi so ni, getok ni besar sekali kita di hari ni. Kena kata alhamdulillah belaka boleh getok. Boleh getok sebutir ni, alhamdulillah. Kita selesa ziarah menziarahi adik-beradik kita, waris-waris kita. Aduk di sana sungai pun boleh pergi, aduk di sini sungai pun boleh pergi. Aduk kapung Balu pun boleh pergi. Aduk kapung Nak Tanjung pun boleh pergi. Aduk Tanjung Daloh pun boleh pergi. Aduk Kuak pun boleh pergi. Habis. Ini besar sekali. Besarlah panggil. Getok ni panggil. Macam panggil. Getok persatuan. Getok persatuan tu. Getok persatuan. Panggil persatuan hati. Di hari ni ayat tu. Besar sekali. Karena silaturrahim dalam Islam ni besar. Silaturrahim dalam Islam ni besar sekali ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu dapat getok ni titi ni alhamdulillah. Malam ni malam pembukaan secara rasmi tangkan. Puah pun bunyi kata mari belaka dah. Tu no ayat. Dan ambo terima kasih juga kepada soso kita saling mari sekali ngambo juga. Soso kita neh. Sahih kita mari sekali juga. Juga tu nebel tu kemeni. Ambo terima kasih belaka. Tu Ime, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. AJK masjid semua. Amo terima kasih belako di malam ni. Malam ni manggil malam berbahagia. Malam bertemu, bersua. Adalah ceramah agama kita. Maka malam ni marilah sama-sama kita hayati di dalam majlis agama kita. Maka di antara malam ni amo nak cerita biber apa perkara. Biber apa perkara amo nak cerita. Tu. Di antara yang amo nak ceritanya iaitu masalah kita hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia di akhir zaman ni kita kena amati benar-benar bekalah. Bekalah. Di mana-mana pun ambo royak bekalah lah. Bekalah kita. Kerana bekalah ni yang panggil penting di dalam hidup kita. Maka bekalan ni ada bekalan dunia, ada bekalan akhirat. Dua-dua bekalan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting bekalan kita ni. Lepas tu nak rakyat kata bekalan, dua-dua bekalan ni tepat buat tu so ya. Tepat buat ni so ya. Tepat dia kelel hok buat bekalan ni so ya. Mana tu? Di dunia ni lah. Hak kita nak makan di akhirat pun buat di dunia. Hak kita nak makan learning pun buat di dunia ni lah. Ni nak ayat kepada ibu-ibu ayah-ayah. Maka bekalan ni benda penting. Sebut kata bekalan ni tak kira hak dunia ke hak akhirat penting belaka.
Kalau tak ada bekal lain, kita tak boleh duduk lah ni. Kita nak ngatik lagu mana, nak berzikir lagu mana, nak semaya lagu mana, nak ibadat macam mana, kalau tak ada bekal lain. Kita nak semaya tak boleh, kalau perut kita ada kerok, 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 kerok. Hatu nak ayat kata. Maka kita kena ada bekal lain. Ada duit piti, ada berah, ada budu, ada garam. Barulah kita boleh makan hidup dunia. Tapi bekalan dunia ni ya tak lama. Dia sekadar umur yang Tuhan beri. Kalau 90 pun 90. Kalau 70 pun 70. Sekadar tu ya. Ha, tu. Maka tempat buatnya di dunia ni lah. Nak motong kok, nak buat padi kok, nak kerja kok, nak menega kok, semua di dunia. Demikian juga bekalan nak pergi akhirat esok. Bekalan nak pergi akhirat esok pun sining juga buatnya. Bukan lain dak kelah dia dak sining juga. Maka bekalan akhirat ni kita tak nampak tengok. Tuhan we tak nampak tengok bekalan akhirat. Kita kecek yang kata pahala dosa, pahala dosa, dosa pahala. Tapi banyak mana, lagu mana, peseng mana, tak tahu. Tak boleh nak royak. Cair kau, pekak kau, toko kau, hancur kau, tak tahu. Ha, ni bekal akhirat. Hak ni lah yang kita jadi bimel di hari ni, bekal akhirat. Pasal apa kita bimel bekal akhirat ni? Kerana kita tak tahu banyak mana dah hari ni. Banyak mana dah bekal akhirat kita. Besar bukit kau, besar pusu kau, besar rumah kau. Tak tahu kita. Amba-amba tak tahu. Demo-demo tak tahu. Bekal akhirat. Hak dunia kita nampak. Dia ni kaya, dia ni ada kereta 45 buah. Dia ni ada kebun 45-60 rai. Dia ni ada duit ditanakan 45 juta. Kita tahu. Itu bekal dunia. Bekal dunia. Dia ni tak ada sesak dia. Rumah dia buruk ya. Mutu sikar pun tak ada coli pun tak ada jalan kaki ya dia. Kita tahu sesak. Bekalai dia sikit. Bekalai dia sikit. Tapi sikit pun dunia tak ada gapo lagi asal boleh makan ya. Asal we boleh makan ya kita dunia ni. Demo makan gula hati. Demo makan khutuk hati. Demo makan daging rusa. Kita sayur keladi pun tak apa dah. Asal makan, we boleh hidup ya kita. We boleh hidup ya kita. Ni. Penting boleh hidup. Makanlah gapo nama pun. We boleh hidup tak apa dah. Tapi akhirat esok, dia tak ada, tak ada sungguh-sungguh. Dia nak bergetar tak boleh. Dia nak penyel tak boleh. Dia tak ada, tak ada sungguh. Lapar, kering, ketung. Hani kena ingat molek. Dunia tak apa. Sesak setara mana pun ada orang hati baik dia wari. Wak mari tepung kita, wak mari kuih kita, wak mari nasi kita, wak mari hubak kita. Ada orang hati baik. Dunia nak ya. Kalau sesak setara mana pun. Hani bekalan dunia. Lepas tu tak lama. Ni puluh pai. Ni puluh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Giprak dah. Gi dah 60 70 mati dah. Pejam mata dia mau usung di kubur dah. Tapi bekal akhirat la ilaha illallah pocimociwi. Panye. Panye mana? Tak ada siapa dia tahu nabi tak royak Tuhan tak royak. Kita jaka-jaka juta-juta tahun lagi. Juta-juta tahun lagi. Bukan sejuta, bukan 2 juta. Tu nak no, ya, hak kita nak pergi. Hak kita nak pergi. Hak kita nak pergi ni panjang tak panjang. Nak sup ciwi kita ni. Selama kita nak pergi ni, dah susah. Susah, 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 susah. Juta-juta tahun lagi kalau susah. Kalau kita tak sedia di hari ni, juta tahun lagi susah. Duk dalam susah. Tak besok kita rasa lagi. Lah ni orang susah, dia tahu dah. Tahu kan? Alah, tidur malai ketik nyamuk lah. Kelambu tak ada. Hujan baru ni. Ha, habis basah.
Kena rumah tiri. Tak cukup beledi dengan beseng. Tak ada air hujan. Kita boleh royak tu coraman kita duduk atas dunia. Baru ning lah. Tak ada makan nasi. Siapa gelak. Oh, tak ada siapa dia tahu. Kita pun tak ada royak korek lapar. Habis lapar. Tak ada dunia kita tahu. Ni tak ada dunia susah. Kodan ni ya. Ha, sekodan ni ya. Tapi susah akhirat esok. Tak ada siapa dia mari jengok. Tak ada siapa dia mari tengok. Tak ada siapa dia mari tanya khabar. Munduk susah gak susah lah sekak mung lah lagu tu lah. Haning lagi ke datang. Haning lagi ke datang ni. Apa lagi ke datang ni? Perjalanan ni kita. Perjalanan ni kita. Yang kita nak pergi akhirat esok. Mana yang kita kena suk mana? Tahu tak lagi suk mana? Suk di syurga dan juga neraka. Dua tu ya. Lek sana syurga tak ada dah. Lek sana neraka tak ada dah. Ya suk sekat tu ya. Ciwi kita cuk sekat tu ya. Ha. Maka kita duduk di hari ni nak makan bila ni? Setelah kita pejam mata. Bila kita pejam mata hari mana, kita nak gunalah pahala kita. Hak kita kata bekalai, 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 bekalai ni. Ha, sebab tu kena cedek banyak makcik. Oh. Cedek sikit-sikit tak padah. Tak padah. 10 guni tak padah. 100 guni tak padah. Kerana kita ni kena lakuh pak teseng besar-besar. Nak siapa ke syurga pak kita nak pergi ni. Tepat tu Adai duduk dengan Tok Hawa dulu. Dengan Siti Hawa dulu dengan Adai dia duduk di syurga. Kita nak pergi situ hari ni. Kita nak pergi situ ni. Hari ni kita duduk pergi dah. Tapi duduk pergi pun duduk pergi lah khabar. Kita pergi hari ni, kita pergi dalam celek. Dalam celek. Kemarin dengan hari ni, dekat hari ni. Esok kau dekat lagi. Lusa kau dekat lagi. Bulan dapat kau dekat lagi. Tahun dapat kau dekat lagi. Khabar-khabar, sapalah. Sapa mana tu? Kita nak pilihan ciwit kita. Nak pilihan, nak tukarlah kehidupan kita. Daripada alam nyata dunia ni, nak pergi kepada alam ghaib. Alam ghaib. Alam yang tak nampak tengok dengan mata kita ni. Mana alam ghaib? Alam kubur. Tu setani reh. Setani mula-mula. Teseng hak mula-mula. Kita tong cot. Gena-gena kita kena cot. Kita kena cot. Ha, kita kena cot. Tu apa panggil teseng mula-mula. Teseng mula-mula kita kena beradu. Lama mana duduk dalam kubur. Tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu duduk dalam kubur lama mana. Tu no ya. Learning tak cek kita berapa tahun dah mati. Ha tu. Nabi Adam mati hari tu berapa tahun dah hari ni. Nabi kita mati hari tu berapa tahun dah hari ni. Ha kita boleh hitung aku. Ambil dia ambil tu ada hari tu. Mula-mula manusia yang ada di permukaan bumi. Nak royak kata mula-mula. Nabi Nuh dari tu mati berapa tahun dah? Oh, berjuta tahun dah. Lah ni berjuta tahun dah dunia ni. Kita masih hidup lagi learning ni. Ha tu. Lepas tu kita nak pergi ni, duduklah kubur. Mula-mula duduklah kubur. Teseng hak mula-mula. Kita nak duduklah kubur ni lama mana? Tak ada siapa dia tahu. Ha, tak ada siapa dia tahu. 100 tahun lagi kau, 200 tahun lagi kau, 1,000,000 lagi kau. Wallahu a'lam. Bila siapa hari kemak, baru mati habis licin. Mati tak ada sore habuk. Tak ada lembu pun tak ada, kubah pun tak ada, orang pun tak ada, nyamuk pun tak ada, hayal pun tak ada, serati pun tak ada. Tak ada benda nyawa sore habuk, mati habis licin. Kering. Tak ada. Tu no ayat. Duduklah kubur habis. Duduklah kubur habis licin. Selepas pada itulah baru bakitlah bila malaikat Israfil tiup sangkala. Baru kita bakit hidup semula. Tubik lubang kubur kita pong 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 tubik lubang kubur kita. Tuai tubik dah.
Gano tu roh Tuhan hak Malikil Maut ambil hari ni Tuhan lepas wak turun daripada langit. Masuk ke dalam kubur masing-masing. Roh hamba masuk dalam tubuh hamba. Hidup kelik hamba macam ni pula. Ha tu noyak ke mak. Ha tu apa panggil apa tu? Sudah dah. Setani rek sudah dah. Kubur habis cup. Nak duduk di padang mahsyar pula. Ni setani tisong. Ini tesing yang kedua. Duduk di padang mahsyar, duduk berjalan. Tu baik pada kubur berjalan. Berjalan. Telanjang belakang. Baik tak ada. Duit tak ada. Tangan kosong. Kaki kosong. Kain baju tak ada. Telanjang. Punggung duduk luar. Perut duduk luar. Tubuh duduk luar belakang. Pakak berjalan. Lama mana? Nak boleh jumpa ke Nabi Muhammad. Cari Nabi. Nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Nak minta syafaat dia. Nak jumpa di padang mahsyar. Setelah kita jumpa tu, kita pakak duduk ramai umat Nabi Muhammad. Yak berderu umat Nabi Muhammad. Ha, ni nak yak kita ni. Duduk situ lama mana? Setengah ulama kata 40 tahun duduk ladung saja. Duduk di padang mahsyar. Duduk situ saja tak nak pergi ke mana? 40 tahun. Kalau duduk jalan ni tak tahu dah. Lama mana? Duduk berjalan saja, berjalan saja. Ha, tu nak ayat kata. Ha, tu hop jalan tu. Jalan tu kok habis-habis terik lah. Matahari ketika tu tu rendah. Tuhan perendah. Kita jengok tengok lah tu dah matahari tu. Tu dah tu merah sepengah baru api. Pasir ni panah. Kita boleh jalan dengan kaki je. Ha, situlah yang kita duduk gerbel di hari ni tu. Nak guna situ tu. Hak kita duduk gerbel hari ni tu. Ha tu. Nak guna situ hari panah tu. Air tak ada. Tak ada makan ni. Sejak bila air tak ada makan? Air tak minum bila tu? Ketika kita masuk dalam kubur tak minum dah. Nasi, roti, tepung, kuih, menguih tak ada dah. Biskut tak ada dah. Hatu noyak kita. Bila kita mati, tak jumpa dengan air, tak jumpa dengan nasi, tak jumpa dengan roti, tak jumpa dengan sekut, tak jumpa dengan makan ni dah. Haning tak mengerti. Tak ada air setitik pun tak. Setegok pun tak ada dah air. Haning, panah, habis-habis panah di padang mahsyar esok. Duduk lah kubur tu, tak ada minum apa dah. Haning noyak kita nak pergi ni. Ni peseng yang kita nak pergi akhirat esok. Peseng yang kita nak pergi akhirat esok peseng ni. Nak tak nak, kena nak. Nak pergi tak segi, kena pergi. Ha tu nak ya. Berehi tak berehi, kena berehi. Kena pergi semata, tak ada. Tak ada. Pilih tak ada. Tang lerak tak ada. Kena terima semata-mata nak ya moci-moci. Ha tu. Lepas tu panah. Panah masing-masing. Muka Tuhan royak dah bakik pada masa esok. Tak ada dah nak tupai orang. Tak ada dah nak tupai orang. Apa maksud tak ada nak tupai orang? Jadi tak padu mengaku dah. Tok laki duk cara dia. Bining duk cara dia. Anak duk cara dia. Kita duk jalan di pada masa ni tengok saja ya. Jalan jumpa dengan orang-orang penuh. Ramai. Tapi jalan saja-saja. Tengok itu ya. Kalau orang teriak pun tak ada padu dah. Orang ada sakit kaki dia heret paha pun tak ada dah. Nyok itu dah. Tak tahu kata tu laki duduk mana, bini duduk mana, anak duduk mana, natu duduk mana tak tahu dah. Masing-masing seorang diri. Ni hodok dapai kita ni. Ni hodok dapai kita sama nak royak ni. Hodok dapai kita. Hodok dapai kita. Hani lagi ke datang nak royak tu. Sebab tu siapa dia hal lebih. Ni kita nak tu bekalai. Bekalai hak mau royak ni. Hak ni kita nak tupai ni. Semua duduk lah kubur nak buat seni. Bekalai yang kita buat hari ni. Di padang mahsyar nak seni. Bekalai hak kita buat hari ni. Tempat timai amalan nak seni. Bekalai hak kita buat hari ni. Meniti getok nak pergi syurga. Bekalai hak kita buat hari ni. Kalau tahu buat hari ni, tak ada jalan bocik-mocik. Sebab tu bekalan ni kena buat ni dunia ni juga. Kalau nak makan hari-hari pun kena buat sini.
Hak nak makan akhirat esok lepas mati pun sining juga. Sininglah kita payah nak timahkan diri kita dengan bekalan dua negeri ni. Ada setengah orang dia kuat dunia, akhirat gitu-gitu ya. Ada setengah orang ni kuat akhirat, dunia gitu-gitu ya. Duk cidik bodoh duk kita, kita timah sendiri. Orang yang pasal kuat dunia, dia tak padu akhirat. Kadang-kadang siapa tak semayah, kerja, tukar dengan semayah. Gena tu, dia kuat dunia terlajak. Duk hari-hari telefon duk telinga, duk cara dengan dunia ya. Duk cara dengan dunia ya. Tak ada cara akhirat dah. Orang yang rajin akhirat, hari-hari dia cari benda akhirat. Nak ngaji mana, nak belajar mana, nak mengatik besai mana, nak berzikir besai mana. Duk mengaji Quran, nak baca Quran tu, Quran ni nak ayat tu. Hani orang gaduh dengan akhirat. Ada buat orang gaduh dengan dunia, tak gaduh dengan akhirat. Hani payah. Maka nak pergi akhirat ni panye. Rakyat tang. Rakyat tang ni jauh. Kenapa jauh tu? Kerana tiga, empat stani. Empat teseng yang kita kena cat. Satu dalam kubur. Yang kedua pada masyarakat. Yang ketiga timai amalat. Yang keempat titi siratul mustaqim. Titi sirat. Tuhan letak di atas mulut neraka jahanam. Getak. Getak yang kita nak jemerai pergi ke syurga tu. Di atas mulut neraka. Kalau jatuh, jatuhlah neraka. Api dolek bawah. Ha, api dolek bawah. Kalau gi jatuh, jatuh dalam api neraka. Haning perjalanan ni kita. Lepas kita nak buat lagu mana, moci-moci nawi selamat. Bekalai gapo katik nawi selamat, hasil ni kita kena belajar. Kita kena rajin belajar, rajin tahu, rajin buat amal. Kalau belajar saja tak jadi juga. Kalau tahu buat amal. Kita kena buat amal. Amalan kita tu dikatakan bekalai kita. Amalan kita tu dikatakan bekalan kita. Kalau kita buat amal, tak ada lah bekalan kita. Tak ada bekalan kita. Dan tak ada bekalan ke, susah lah dalam perjalanan ni kita. Kita duk jalan lah ni ingat molek. Learning kita duk jalan. Nampak yang kita tidur di rumah kita, tapi wela jalan. Kita tidur dalam air sedap. Kita tidur dalam kipas angin sedap. Kita duduk hari-hari makan sedap. Tapi umur kita duduk berjalan. Kemarin hari ni tua hari ni. Esok tua lagi. Lusa tua lagi. Tulak tua lagi. Minggu tak payah tua lagi. Bulan tak payah tua lagi. Tahun tak payah tua benar. Lama-lama sapalah giliran kita. Giliran kita sapalah. Gena kogi sapal dah. Apa hak Tuhan royak, maka sapalah. Apa Tuhan royak? Tuhan royak lah Quran kata, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Hani Tuhan royak dah. Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Ha, tengkekam. Siapa dah masuk mati kematian kita? Ha, tu nak ayat tu. Tuhan kata, Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja mu ada. Muduk mana, akan jumpa dengan mati. Sabit tu orang mati ke? Dia ni mati lah parik, kena balik kereta. Dia ni mati di rumah sakit, kena buah pinggir. Dia ni mati di rumah dia, sebab apa? Jatuh. Dia ni mati sebab apa? Kecing manis. Ha, tu panggil dah. Jadi kena mati, geno. Geno-geno kena mati. Tuhan royak siap dah. Tuhan kata dah, Aynama takunu. Munduk mana sekalipun kena jumpa dengan mati. Ha, tu kena mati. Jadi mati inilah apa panggil? Perpisahan kita dunia dengan akhirat. Apa panggil perpisahan kita? Apa perpisahan kita? Amla ciwit kita. Pilihan ciwit kita hidup dunia, makan nasi kabu, makan nasi belauk, makan tupak dakak, makan puluk panggil, gilah sana makan pahala pula. Ha tu no ayat, tak ada dah. Ni dunia alam nyata, nampak tengok dengan mata.
Napa tengok ke mata orang dia jalan? Ha tu rumah, ha tu kereta. Ha, napa lah kau? Tapi alam akhirat tak napa tengok. Apa panggil alam ghaib? Alam ghaib tak napa tengok. Hari ni kita tengok orang dalam kubur. Dah, orang tani, orang mati. Tapi hakikat sebenar tak nampak hari kita. Tak nampak. Kenapa? Roh kita badan hancur habis dalam kubur. Tapi roh kita tak mati. Roh kita disipai. Roh kita dinikmat. Roh kita diazab. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Maka bila kita nak pergi ni. Duduk dalam kubur saja ni noyak ibu-ibu. Kalulah. Kita tak ada bekalan kita nak duduk lagu mana. Ha, kita tak ada bekalan nak duduk ke mana. Kerana apa? Kerana kubur dia royak dah. Kubur duk panggil kita 3 kali sehari moci-moci wei. Kubur duk panggil kita 3 kali. Malikil maut mari duk tengok kita 70 kali sehari semalam. 70 kali. Ni kita selama duk sini ni, ya mari dah ni, mari dah. Mari tengok kita. Kira 24 jam 70 kali. Berapa minit sekali? Cuba pergi han tengok. Jisipsi sumbung we jadi 70. Berapa sekali ni rakyat tu? Ha, tu. Kalulah. Apa ni? 80. Kalau 48. Mana setengah jam? Setengah jam sekali tak ada. Ha, ni 24. 24 jam 70. 24 je. Pak kalau kita tersejar sekali berapa? Ha, sejar sekali 24 je. Tak 48. Ha, tu nak ayat tu. Tu setengah je ni 70. Tak sampai setengah je. Berapa minit? Ya, mari tengok pula. Berapa minit? Ya, mari tengok pula kita. 70 kali ambo demo supaya berlaku malam ni. Tu nak ayat moci-moci. Kubur 3 kali panggil. Kubur kata rena kita. Kubur kata kita kalau dengar. Kalau Tuhan buka telinga. Oh, tak buat rumah dah tepi kubur. Tak buat rumah cerak tepi kubur. Kubur kena buat hujung bukit. Oh, hujung kapung tu kubur tu. Dia kata rena. Oh, tak boleh. Duh. Kubur tu dekat-dekat siap. Tak tidur kita. Kalau Tuhan tak katuk telinga. Kalau Tuhan tak katuk telinga. Tak boleh tidur macam. Weh, lah kubur tu bukan molek belakang. Orang tani, orang lah kubur bukan molek belakang. Hak ngaruk banyak mana. Padahal kena azab takut mana. Allahu Akbar takut. Kubur kata gena kita hidup ni. Kubur dia kata ana baitul wahdah. Kubur kata kita. Ana baitul wahdah. Kubur kata aku ni tempat keseorangan. Aku ni apa ni tempat duduk sore-sore. Kubur kata kita. Kalau kita tani 5 orang selubeh. Duk sore-sore, duk sore-sore, duk sore-sore. Ha, tu kubur kata. Lepas tu kalau mung tu berasa kesik. Mung tu berasa tak ada orang puah. Mung bawa lah saimung di dunia kubur kata kita. Mung bawa saimung di dunia lah. Mari duk sekali dengan mung kalau mung berasa kesik puah kau. Apa kubur kata gitu? Siapa dia saing kita? Dia kata, bikira atil Quran. Dengan membaca Quran. Membaca Quran lah learning. Bila mung mati esok, Quran tu gilame mung dalam kubur esok. Haning nak ayak. Pas kita rajin tak Quran? Tahu habis Ramadan ni. Baru ni duk buka lagi, takut duk lemari dah. Ah, kalau sejik tu, nampak katuk dah. Ah, boleh puasa nampak buka Quran besar. Learning katuk dah naik nampak nyetek nampak di di Quran tu nampak apa ni? Kabuk ada dah. Tu nak ayat tak buka dah. Ha ni kena baca Quran. Ni kubur royak. Kalau mu rasa kesik, mu bawalah saimu di dunia mari duduk sekali dengan mu. Siapa dia saimu tu? Iaitu mu kena baca Quran. Dengan Al-Quran. Bila kita duduk di kubur esok, Quran mari dah. Quran mari nyok, 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 nyok. Mari kita duduk di kubur. Assalamualaikum. Kita pun jawab. Waalaikumsalam. Siapa mung? Kita tanya dia. Siapa demo ni?
yang tak aku Al-Quran. Hak muduk baca di balu itu. Hak muduk baca tali air itu. Hak muduk baca nak tanjung dulu. Hak muduk baca di tanjung dala dulu. Itu Quran. Mari lama kita. Duk sekali dengan kita hari siapa hari kaya maksud. Duk tanya kita ngongai, ngongai, ngongai duk kecek kita. Tak kesit kita. Ini amari bekalai kita. Ni bekalai nak pergi makan akhirat. Ni tempat yang kita duk guna akhirat esok. Pakai dia tawak benda ni. Tu. Tu nak ayat kata hileksia. Kubur kata lagi apa? Ana baitu zulmah. Kubur kata kita. Hei manusia. Ana baitu zulmah. Aku ni tempat gelap. Aku ni tempat gelap. Aku ni gelap, 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 gelap. Lebih ada gelap malai lagi. Gelap. Lepas tengok. Hari orang kamu orang tu. Hari orang sipai orang mayat tu. Dia mau letak dalam tu. Cerah kau gelap. Allah gelap. Duk patah tu. Duk patah. Dia mau letak bucu tu kau. Sendar-sendar dengan tanah tu kau. Ambil cok kau. Heret gerung, gerung, gerung tanah. Setar siapa sekat lutut. Jijok, jijok, jijok. Takut kita bangun semula. Tu nak ayat tu. Akik pula gerung, 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 gerung. Siapa sekat poho. Ha, jijok, jijok, jijok. Hengah siapa habis. Kubur kata aku ni gelap. Aku ni tempat gelap. Kalau mu nak cerah kak. Mu bawa lah pelita, pelita, lampu, lampu dari dunia. Ha ni kubur kata kita. Tapi kalau tak belajar, tak tahu benda ni. Nak buat geno, hai, nak cerah dari kubur. Awak tu rebul, sutik. Buat telur. Nah, buat roya naik. Anak hidup buka semua. Kena weh. Mek dah. Dia kata, ya gelap. Aku pergi bubu dah. Lah kubu mek dia. Ada pelita cerah tu. Tu. Dok. Kubu kata aku ni gelap. Kalau mu nak weh cerah, mu bawa lah lampu-lampu di dunia ni. Pelita, suap pelita ni. Pelita ni. Apa maksud pelita dia? Dia kata biqiyamil lail. Biqiyamil lail dengan berjaga malam. Wa amma malam. Kita bangun tengah malam ni jadi lampu dalam kubur kita esok. Kubur kita cerah dengan sebab kita qiyamul lail. Pak kita rajin dak qiyamul lail. Tak tahu. Kalau ambo-ambo malah. Kalau ambo-ambo malah. Tu no ya tu. Siapa dia rajin qiyamul lail? Sebulan ada 2 3 4 kali, 4 5 kali tak apa dah. Jangan kata mak sebulan tak ada, semalam habuk. Kena. Tu no ya tu. Kalau sebulan tak ada, semalam habuk kat taraklah kita. Qiyamul lail. Faham dak qiyamul lail ni? Bangun tengah malam buat amal ibadat. Bukan bangun kecing. Banyak orang bangun kecing. Mereka kata, Pak Leh tu bangun kecing malam ni kali. Kau bangun semalam ni kali. Semaya ke tak? Dah kecing saja. Hari nak kecing mani. Tak ada. Naknya kita bangun, wama ibadat. Pada lagi moci-moci. Ni nak wicirah lah kubur ni. Ni bekal lah kita nak tupai di akhirat esok. Kalau tak lagu ni, kita nak duduk lagu mana? Nak duduk lagu mana? Orang kita tahu kita dalam hutan gelak gelemak, nak duduk lagu mana? Gelak 24 jam. Nak duduk lagu mana kita duduk metak-metak-metak-metak. Duduk rabo-rabo di dalam kehidupan kita. Tu dalam kubur noyak. Dia kata dah, ana baitu zulmah. Aku ni rumah kegelapan. Kegelapan. Gelak. Maka cerah dia kau bernama. Lampu dia nyo. Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Bangun katik tengah malam. Kata subuh pukul 4 lebih pukul 5. Kita bangun dalam pukul 4. Kita bangun je pukul 4 koci dengan handset kita, dengan terosak kita ni. Bangun pukul 4. Ambil air semayet. Masuklah dalam tandas. Ambil air semayet siap belakang dah. Tu. Dah. Tu.
Ambil siap selalulah kita pun. Hapa sejadah. Allahu Akbar. Saja kusmaya sunat tahajud dua rakaat. Bacalah hak kita pandai baca gapo. Sudah Fatihah nak baca kulullah ko, kul a'udzu birabbil falaq ko, alam tarakai ko ikut kita. Ba sudah dua rakaat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha tu nak ayat kata. Neh. Ba sudah wisalat Allahu akbar. Saja ku semaya sunat tahajud dua rakaat. Semaya boleh 4 rakaat tahajud. Sudah tahajud semaya sunat taubat pula. Sunat taubat saja ku semaya sunat taubat dua rakaat kepada Allah. Baca Fatihah. Bacalah gapo kita ingat qul wallah ko. Tabbat yada ko alam tarakai ko ikut gitulah. Sudah dua rakaat Allahu akbar. Sunat taubat lagi dua rakaat. Jadi tahajud boleh 4 rakaat. Sunat taubat boleh 4 rakaat. Lepas tu gapo pula? Sunat hajat boleh dua rakaat. Saja aku semai sunat hajat dua rakaat. Lepas tu gak akak tangis. Ya Allah, ya Tuhanku. Apunlah dosaku, ya Allah. Malam ni aku bangun ni, ya Allah. Kan aku nak minta benda padamu, ya Allah. Mung Tuhanku, ya Allah. Aku ni banyak susah di dunia, ya Allah. Kalau aku tak raya kemung, ya Allah, mumpu tahu, ya Allah. Tapi bahasa dia, aku nak raya kemung Tuhanku, ya Allah. Aku sembah mung, ya Allah. Aku ni hamba mung, ya Allah. Aku ni susah, ya Allah, learning, ya Allah. Sekat kemarahan ni, ya Allah. Duit pun tak ada, air telaga pun kering, ya Allah. Anak ngaji susah, ya Allah. Aku tak ada duit, ya Allah. Bagilah rezeki padaku, ya Allah. Untuk aku nak sanggup anak biningku, ya Allah. Hidup di dunia ni, ya Allah. Ya Allah, mudah Tuhanku, ya Allah. Murah rezekiku, ya Allah. Minta dia. Ha, tu malam-malam. We ada katik sebulan, 3-4 malam pun tak apa dah. Hak kita dah buat tekah tu, ya cerah cahaya kubur kita malam. Tika kita masuk mati dalam kubur, cerah. Jadi pelita macam ni. Ha, ni nak ayat ni. Ni dah tidur kat we. Mula alik petai tu kak. Dia mahu tertidur sepuluh lembu dah. Oh, pagi esok tu eh waktu baik nung baru tahu. Lembu pun sebab tu celah tu kak. Bunyi berak wah rumah. Dia mahu tahu tak khabar gapo semalam. Mereka tak tahu ke malam ribut suar. Loh tak tahu. Hujan lebat tak tahu juga. Ah, tengok tidur kak tahu gapo nama. Kita tak ada cedek langsung nak ibadat dengan Allah Ta'ala. Kita ni nak ayat tu. Tak ada cedek nak buat amal ibadat. Dalam tengah hari tu tak ada mana dah. Kerja buat. Kalau tengah malam kita bangun katik nak ayat tu. Qiyamullailah pagi. Qiyamullail. Kalau tak boleh 10 rakaat pun tak apa. Saat ni 10 dah. Tahajud 4. Taubat 4. Hajat 2. Boleh 10 rakaat dah. Alhamdulillah. Beradu start. Okey, best subuh selalu dah. Ha, nak lagu tu. Tu nak wi cerah le kubur, nak ayat hubab dia. Tu bekale ya kita nak wi cerah. Ha tu kena buatlah. Kena buat. Ha, tu nak ayat kata. Nak ayat tu dah lah. Kita ni nak ayat tu duduk tah dunia ni berapa kali dah. Poci moci semua ni. Berapa kali dia duduk bangun tengah malam apa kali? Bulan poso apa kali? Bulan tak poso apa kali? Kita duduk bangun. Ada ke tak? Ha, cik sendiri kita. Ah tu. Kita cik sendirilah. Ah kita cik sendiri. Ah cik sendiri kata, kita ni bawa ke tak? Kita ni buat ke tak? Besok ke tak bangun tengah malam? Yang ketiga, kubur kata kita gabung nama. Kubur kata ana baitu suali mungkarin wa nakirin. Aku ni rumah tepat tanya soalan tok nako naki. Ha ni noyak kubur ayat kita. So kita beringatlah. Aku ni tepat soalan tok nako naki. Ha hari ni tahu dak gimo-gimo nak jawab kena ni. Ngaji dak gimo cih hari ni. Tak lagi pas nak jawab kena kelipan malam kare subuh kare buat belalak mata ke ayelna lah. Tu nak naki we. Dia tak boleh jawab dia godeh. Dia godeh habis-habis kuat.
Sebutir tu dekat nak royak dah. Oh, nak royak tu. Mau. Allah. Haa, nyetak. Sebutir dia godeh nak royak tu padai, padai, padai. Haa, tu mati dah dah. Adulah, 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 adulah. Tersidak. Tersidak. Ya Allah, tersidak. Sakit, sakit. Ni ngorak dulu lah kubur. Tu soalan tu nak naki. Setiap kali dia soal tak boleh jawab. Ataupun jawab tak betul. Bop. Allah kuatlah mociwi. Tapi yang bodoh goyak ni. Wak tak karik ya buat kita. Wak tak dengar. Dah kena, dah kena lebing dalam kubur ni. Haa baru tahu. Aduh sakit weh deh. Haa baru tahu aku dah goyak lah mudah. Mutah herah. Haa ni goyak. Haa tu ingat boleh. Jadi dalam kubur ni, kubur royak dah. Sining ni mukna jawab soalan muka naki. Sining lah kita bahasa lemah. Orang Islam dia hari ni tak padu dengan agama banyak. Duk tak karik. Puak werung-werung darah bola ingat habis. Buluh-puluh darah bola. Nabi tak kenal sore-sore. Suruh bila nama Nabi tak erti. Ha tu. Puak Tino pun sebuah tu juga. Allah, ingat habis nama darah. Nama darah bakok ni ingat habis. Ikut tengok telitah nampak dah. Koyak dah. Dia ni darah nama goni. Asal orang dek ni. Tu. Dulu mahaifai dengan darah tu. Nikah dah boleh nak sore bercerai. Balah besar. Haa, nak koyak tu. Boleh koyak belakang. Haa, ni darah ni nama ni. Haa, dulu dia duduk di cawak tu. Haa, dia umur berapa lah ni. Alah ni dia nak berlaki baru ni bunyi duduk perakak. Ah, jatuh nama tu Allah boleh tafsir sesok darah. Tapi lah soalan muka naki tak ingat. Haa mu lapar lah napa menapa. Haa ni. Haa ni ingat molek. Ingat molek. Ingat molek. Nah takut sekali kita jangan buat main. Dia tanya tak ada payah. Tu nak naki dia tanya mudah-mudah ya. Mudah perih-perih ya. Tapi kita tak ngaji, tak padu, tak erti. Moga kita duduk hari-hari tak ada cara, tak ada cara soalan muka naki. Tak. Kita duduk hari-hari. Tak ada bergaduh, tak. Sedekah kita nak pergi esok hari dah. Cua dah ada belakang dah menyakit. Pak menyakit dia kata. Wah pinggir, pun ada kecing manis. Pun ada jatuh, pun ada bunyi kata. Taruh tinggi, pun ada. Ha. Baru ni bunyi kata, ambulan mari ambil dah. Cucing mari dah. Taine, taine, taine. Wak gimana sakit. Tapi mujulah. Ha, tapi tak ada padu lagi kita. Kita ni tak ada padu lagi. Ha ni nak oyak kata kita. Ha sebab tu lah. Tok nakon naki dia tanya. Dia tanya mudah-mudah yang mocio. Dia tanya ke apa? Man rabbuka. Ha tu boleh ketah lah. Kecingguk-guk. Berok prek-prek lah. Ha dia tanya kita. Apa kita nak jawab kan tu? Dia tanya bahasa Arab, kita kena jawab bahasa Arab. Ah, siaplah babo we, tak ada ngaji mo ni. Oh, kalau bahasa Balu tak apa. Ambo boleh jawab. Ah, tu dia jawab. Ha ni kita nak royak tu. Kita dah hari ni. Neh, ayah tanya kita, "Man rabbuka?" Bahasa Melayu kata siapa Tuhanmu? Patah le jawab kita. Duduk semayes selama kening. Tak le jawab aku tu. Jawablah Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ha, tak ya. Wa man nabiyyuka? Siapa dia nabimu? Tak sempat tak leh jawab kata Nabi Muhammad. Ha, tu. Nabi Muhammad. Ha, kita royak. Nabi Muhammad nabiku. Ha, tu. Ya pun tak ada godek. Wa ma imamuka? Mano imemu? Apa imemu? Ha, apa nak jawab? Kita tanya ime. Ha, ime kita siapa dia? Ah, ha, siap dah. Kita bodoh mikir, muka tak ada mengaji. Ime, ime ni tu ime berkali. Ha, tu ime berkali tu gamuklah. Muka tak ada ilmu ni gamuk. Berkali tu ime mu aku dah wali. Tu ime Muhammad nama potif po. Bum. Ha, tak kena. Ha.
Ah, ime mano, ime, ime. Tu ime mah hamba tak hati lagi. Ah. Dum hai potih po, potih po glebuk, potih po glebuk, potih po glebuk, potih po. Duk tak kena situ, duk kena godai tu. Godai, godai, godai. Tak boleh dah. Tu. Nabi kata dulu masa ia hidup. Nabi tengok satu kubur di Madinah. Di kubur bakik tu. Nabi tengok satu nesel, Nabi panggil sahabat mari. Ya sahabat ku maista. Sahabat Nabi pun mari. Siapa tempat Nabi, sahabat kata, apa ya Rasulullah? Ni, kubur ni. Ni, kubur ni. Sahabat kata, gena ya Rasulullah. Ni puluh tahun dah, Datuk Ning mati ni, kubur ni puluh tahun dah. Tapi tak selesai lagi, tak sudah lagi soalan muka nakir. Ni puluh tahun dah mati. Tak habis lagi soalan muka nakir. Apa maksud? Ni puluh tahun duk kena godel, tak ada beradu lagi. Ha, apa cekak ke kita? Duk godel ni puluh tahun. Nabi kata tak ada selesai lagi. Tak ada beradu lagi kerana jawab tak betul. Berhenti tak berhenti ni kemat esok. Bila kemat esok, kita nak beralih di kemat, nak bakit baru ya beradu. Apa padel lah ni puluh tahun tu. Duk kena godel anak hari, anak masa. Sehari berapa ibu tak tahulah. Berapa kali dia tanya sehari tak tahulah. Godel lepas godel, godel lepas godel, godel lepas godel, godel lepas godel, godel. Cekak itu. Hani hari ini. Sampai kena usaha di hari ini lagu mana pun. Kena berasa bimel akhirat ni. Dunia tak apa. Kita boleh makan dah. Anak kita ada. Usaha ngaji katik ugamu wilpah. Hari kita tubik roh di hidung kita habis nyawa, cok kita. Mengerti tak kerti tak nak kira orang sumak lah kubur mata dah. Mengenagi belakang dah. Mengenagi belakang dah. Degi kat tak nak kecil lah. Nabi kata orang kamuh kubur kita tu. Bila dia pikul cok nak klik. Jakoh tiga jakoh. Tuk nak naki mari selalu dah. Bila terjakoh tiga jakoh. Orang hak kamu kubur dengan cok dah. Rung, rung, rung. Molek belakang dah. Giklik, 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 giklik. Pikul cok. Tubik tiga jakoh dengan kubur dia mari selalu dah. Gak, mari dah. Tu nak ayak kata tu nak naki. Mungkar dan nakir. Dua orang melekat. Mari tanya selalu dah sorok dah. Hitai tuan. Supa dengan kain hitai tu. Hitai leng body dia tu. Tu Nabi tengok ketika tapi tani anak dia mati. Rukaiyah mati. Rukaiyah mati. Nabi waktu turun mayat sendiri dari kubur. Nabi tengok sebelah di kepala dia. Dua betih tinggi. Nabi nampak dua betih dua kaki. Nabi kata aku tak nak jengok tengok muka di mana. Nabi kata hitam. Nabi tengok di kaki Rukaiyah. Dua betih. Dua putung betih dua putung kaki. Hitam. Nabi kata tinggi. Tu mungkar dan nakir. Mari dah Nabi dari kubur. Tu hari Nabi kita tani Rukaiyah anak dia mati. Rukaiyah mati. Ha, tu nak ayat tu. Nabi lepas klik pergi badar. Rukaiyah pun matilah. Serina Usman tak nak pergi pergi badar. Duk tunggu Rukaiyah sakit berat. Karena Rukaiyah ni bining dia. Nabi wi anak dia nama Rukaiyah nikah dengan Serina Usman ibnu Affan. Rukaiyah mati nikah dengan Umi Kulsum pula. Dua orang. Ibnu apa ni Usman boleh anak Nabi jadi bining dia. Tapi bujang kedua lah. Ha, dua-dua tu bujeh. Bekas nikah dengan anak Abu Lahab. Anak buat nakal dia dulu. Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tu buat nakal Nabi nama Abu Lahab. Dulu dia besar dua ni. Tapi bila Abu Lahab tu tak kena ke Nabi, suruh anak dia cerah. Karena anak Nabi tina kedua. Rukaiyah dengan Umi Kulsum. Dua beradik. Jadi natu Abu Lahab. Ah ha, tu. Cerah dah. Cerah tu dah Nabi tawar kepada Serina Usman. Mula-mula nikah dengan Rukaiyah. Dengan Rukaiyah. Bawa Rukaiyah mati. Nampak Serina Usman duduk nengung. Nabi kata Usman, ambillah Umi Kulsum sore lagi. Ambil kakak dia. Hatu nak royak kata Serina Usman. Hatu royak dalam kubur tu. Tu Nabi royak sendiri. Pak kita siap pegang puah hari ni. Sebab amal nak mitok kata puak kita kena belajar belakang. Kena belajar, we tahu benda ni.
Wirti seko-seko kali dia tanya. Honing orang dia baca telekeng, baca telekeng. Buku ning ni. Ni. Tak ada buku lain baca telekeng. Nak ajar orang. Nak ajar orang mati tu. Royak nak wita kuih terlupa. Walau tu guru mati sekalipun ajar juga. Kerana tekah dia nak mati saat ni duduk gaduh dengan nyawa nak tubik dia tak ada. Tak ingat api dah. Supaya kita lari lari kau rimai. Ingat api lagi. Tak ingat dah anak duduk rumah. Bini duduk rumah. Lembu duduk benar tak ingat dah. Nak lari lepas ya dah. Ha, sebab tu orang nak mati ni duduk gaduh. Duduk gaduh. Tak gaduh kena ke? Muka duduk. Nak habis nafas. Nak habis nafas. Cuba terap pegang hidung jangan lepas. Lagu mana berasa? Tu mati. Tu hari mati nak ayat tu. Setara tu. Pasal nak tubik putih mata. Pasal tak ada hal kamu. Ha, hari nak mati lagu tu lah kita. Hari nak habis nak habis roh. Nak habis nyawa kita di hidung lagu tu lah. Ha, sebab tu lah kita hari ni kena belajar benar-benar. Kita kena belajar benar-benar. Kita kena belajar benar-benar. Jangan tak belajar. Dia tak belajar, tak ada hari dah. Kerana bekalai akhirat di dunia ni dah kena buat. Bekalai akhirat di dunia ni kena buat. Sining belakang kena buat. Dalam kubur tak ada kena semayah. Dalam kubur tak ada kena poso. Dalam kubur tak ada kena kelubung. Dalam kubur tak ada kena berzikir. Dalam kubur tak ada kena baca Quran dah. Mu nak baca, baca sining lah. Mu nak semayah, semayah sining lah. Mu nak kherak, kherak sining dah. Dek nu tak ada dah. Hari mu amla ciwik kram sutai, maka mu bye-bye dah. Hari kita pergi, kita bye-bye dah. Selamat tinggal dah. Tak kelip selama-lama dah. Tu nak ya. Kita kogi semata dah. Learning okat lagi kita di hidup ni. Boleh temung sama kita, boleh kecek, boleh buah, boleh suka, boleh makan. Ni learning ni. Sekali lagi tak ada dah. Ambo dalam kubur, demo pun dalam kubur semua. Tak ada sorang buk ni. Tak ada, tak mati. Mati belakang, ambo dalam kubur. Learning, kita boleh jumpa, boleh kecek, boleh kapur lagi. Okak kita belajar lah. Belajar ingat molek. Kata belajar tak ada jalan. Dia tanya kita. Wama imam muka. Siapa dia imimu? Siapa dia imi kita? Nak jawab kena macam kita ada royak tu imi. Punya imi-imi tu imi kita. Ha, selama mana ada royak nama tu imi. Mak kita situ dah ada godai. Tak ada putih gaduh. Potih. Potih po. Bop. Siapa imimu? Potih po. Bop. Siapa imamu potih po? Duk situ lah. 50 tahun pun duk situ lah. Lagi tak kena duk godek. Duk godek. Duk godek. Duk godek. Ha tu ingat molek. Ingat molek. Ambo besar ni. Ha ni selainnya. Bila dia tanya imam kita nak jawab biar weh. Bila tanya. Wama imam muka siapa dia imamu? Kita nak jawab tu. Al-Quranu imami. Kro'e tu imamku. Ikut teh aku. Ime-ime mana kita turut. Mu turut siapa? Turut Al-Quran. Tu jawab lah kubur esok. Ingat boleh. Kalau bunyi ime-ime. Kena jawab tu. Al-Quranu imami. Kro'el lah ime aku. Ha, imam. Dengan min. Bukan ngandung. Oh tu iman. Oh ni imam. Ikut teh kita. Kena jawab tu. Kro'el. Ha, barulah dia tak godeh. Baru lepas. Dia tanya pula, wama qiblatuka. Mana qiblat abang? Qiblat ni ku ingat. Tu imeh dia rakyat ke nak semayah, ada lejat tu. Kita gamuk lah. Qiblat ni. Oh, kita pun jawab, lejat tu. Bop. Malah lejat tu. Kena bau dah lah. Wama qiblatuka. Lejat tu. Adullah. Kena godek, kena piak. Pas nak pergi betul ke mana? Kena jawab kata, Al-Ka'batu Qiblati. Ka'bah di Mekah tu lah Qiblatku. Baitillah duduk Mekah tu. Hohitai pak segi tu lah Qiblatku. Ya nak duduk jatuh, kalau naik tu suku kira. Kena jawab besen tu baru lepas moci-moci. Weh, tidak kena makan napa lah. Pas kita panggil anak, kita tak dengar dah. Dia tolong mek ni. Dia, adalah mek kena godek, dia sakit, dia tolong. Tolong mana lagi dah? Dia muduk jalan biksi lah, mikro lah. Kek rakbi lah, kek bukit lah. Duk makan, kek haya pangai, kek haya pusing lah.
Ada berlaku. Kita dah tepi adullah. Nuak kena mak pok kita tinggal banyak. Nuak kerak saya, nuak sejik saya. Tidak. Harta banyak taruh ke anak. Kita dah tepi. Nuak kerak saya. Nak taruh ke anak. Kalau nuak kerak, mujulah. Abang itu hai tak azab. Pala banyak ni dah. Jang sakit lah tengok taruh ke anak. Anak bawa taruh banyak. Dia kaya, dia seni. Tak ingat. Kubur tak pergi dah. Dulu duk pergi juga. Lah ni tak kenal dah kubur mek dia. Duk tanya tu Imeh. Tu Imeh mana kubur cik kita eh? Mek kita lek ni dah. Tahu tu Imeh aku tak tahu juga. Duk lek tu dah aku pasal-pasal situ juga. Eh tak sini ni. Ngapa ngotel ni lek ni dah. Eh tak tahu aku pasal begitulah. Itu muai ke mana? Kuasa-kuasa koning juga. Lepas tak ada nesek. Tak ada. Sepak lembu bila cindah. Kubur sepak lembu. Lembu serah kubur. Okey tak? Lepas aku mana tu Imeh? Tahu. Cara kubur cikmu. Cikku tak temu lagi tu Imeh kata. Oh kata Imeh tak Imeh pun tak pergi juga. Oh seri lah. Kata tak? Dia harap kau orang hidup gitulah. Dia lepas pada putih mata kau. Kau tak mati dah dunia. Dia duduk jauh sikit. Tak ingat-ingat dah kau mek kita, cik kita. Duduk makin sedap. Mek kita duduk tes sayur keladi. Kita dengar sup watak ekor anak minggu. Tu dia duduk jauh sikit. Kalau duduk rumah dekat-dekat tu tak apalah. Ada sirah labu pun. Lo kemek. Ada tempat sutung pun. Walau kemek. Dia duduk jauh. Gak malam lah. Ni nak gerber. Ni gak nyonggong lah daging. Mek dia kering ketung rumah dengan cik. Apa tak lagi kalau duduk di kubur? Orang di kubur ni kalau kita dengar padai dia makcik. Duk minta nak kelik kapung semula. Tak ada beradu dia. Ya Allah, waktu baiklah aku ni hatalah balu semula. Hatalah tali air semula. Hatalah tanyu dalau semula. Hatalah aku ni kapung ku semula. Ya Allah, aku nak buat amal soleh dah. Ya Allah, nak buat kena duduk bahan. Duh no godai tekak no lebong tak sida. Ning no yak ada kubur. Ingat mek kita lo ning duak gapo hari ni kubur. Cik kita hak mati dah duak gapo tahu katik kita anak. Siapa katik pala ke dia? Doa katik kita kepada dia. Kita anak soleh akak tangi ya Allah tu aku. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada cikku mekku ya Allah. Ya Allah aku tak tahu dia duduk di kubur macam mana ya Allah. Kalau sekiranya muda azab dia, ya Allah ku minta lah. Ya Allah mu beradulah azab dia, ya Allah. Dia sakit, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Apunglah dosa dia kalau ada sikit banyak lagi, ya Allah. Kesilapan dia ngamung ni, ya Allah. Ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyak, ya Allah. Sebagaimana dia ngasuh aku, pera aku, beranak aku. Tekah aku kecil-kecil dulu, dia letih, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyak, ya Allah. Kita kena doa ke jemik kita, cik kita. Padahal dia duduk beribu kita pun. Padahal dia duduk mengulik kita pun. Padahal dia tolong beranak kita pun. Ha tu baru jadi. Ni dah. Sikit lagi kita duduk dalam kubur pula. Kita dah hari ni duduk dalam kubur pula. Kita ngepek ke anak kita lah ni pula. Lah ni mek kita duduk dalam kubur duduk ngepek kita. Kita tua dah. Tak ada ingat dia. Kita ada cucu, ada anak dah. Sikit lagi kita masuk pula. Kita ngepek ke anak kita pula. Ha, ngepek ke cucu kita pula. Gino, tak ada siapa dia berdoa, tak ada berdoa. Kerana Nabi royal hadis siap dah. Nabi kata, innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dia dalam kubur semua orang lemah air dah. Semua orang lemah air. Kenapa orang lemah air lagu mana? Sebab. Tolong. Hati orang lemah air. Muhammad lah lagu tu. Sini tak tahu lah orang lemah air takut. Roti. Aku minta roti sini tak tahu. Kalau Muhammad minta tolong. Tu orang lemah air. Nabi priap tiap. Orang duduk dalam kubur ni dah susah. Supaya orang lemah air. Tu. Dia minta tolong makcik tu. Supaya makcik lemah air. Orang tak tolong ke mana? Gelong. Selepas kita boleh hidup dalam air. Bukan ikat kita. Hari ni ada. Lepas tu Nabi kata apa? Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Minta tolonglah doa ke dia kata. Ni Nabi kata. Orang dekat kubur. Dia tunggu doa daripada kita. Sebab tu kita anak doa kata. Ha tu.
Doa tu. Dia dah tunggu doa. Kalau bukan mak kita, tak ada apa kita doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, apalah dosa orang Islam semua dalam dunia ni, ya Allah. Orang Islam jatuh, orang Islam tino, ya Allah. Kita minta berlaku. Ha, tu nak ayat tu. Minta berlaku. Ha, minta berlaku doa saat ni tu. Supaya apa? Supaya nak uya seni. Bagi mak kita. Allahumma gfir li wali walidayya. Allahumma gfir li wali walidayya. Ya Allah, apalah dosa aku dan dua ibu bapa aku. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagilah rahmat kepada dia, ya Allah. Sebagaimana dia letih duk pera aku, tukar aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Tu makna dia tu. Kita minta Tuhan. Kerana kita ingat dia susah pera kita, tukar kita kecil-kecil dulu. Dia mengasuh kita. Ha, dia mengulik kita. Ha, tu nak ayat tu. Dia mengulik kita, tengok. Malam-malam tak tidur dia. Ha, sebab tu kita ni kena minta doa. Ha, ni kat dalam kubur ni. Au sadaqatillahu, Nabi katalah dia. Atau orang dalam kubur duk tunggu sedekah. Orang dalam kubur hak mati dah, Nabi kata duk tunggu sedekah. Kita hari ni sedekah kata komik kita. Ha, naiknya puluh-puluh butir sedekah kata dah komik kita. Moga mulah cik kita tani belakang dengan mak kita ni. Sedekah dia kata. Ni dah jual habis. Sebutir tak ada sedekah. Cuba sedekah kata kau orang meskik. Ha, pakcik ninya ni, wak nyayu ni. Ya Allah, siapalah pahala aku sedekah ni kepada ibu bapa aku. Ha, ha ni. Ha, pakcik weh, amik ni nanya ni dua butir. Wak nyayu, wak gula. Ya Allah, siapalah pahala aku sedekahnya dua butir saat ni. Kepada pahala tu kepada dua ibu bapa aku. Siapa kata sedekah? Ya, dah tunggu pahala sedekah kita. Ha, apatah lagi kalau kita ui makan kau orang. Ui makan kau orang. Jamu, wak dua hidang. Panggil orang masjid tu 10 orang, 5 hidang, apa ni 2 hidang. Sekadar kita mampu, tak apa dah. Ui makan kau orang. Niat di hati, ya Allah, pahala aku jamu hari ni, ya Allah. Sapalah kepada dua ibu bapa aku dalam kubur, ya Allah. Kita ni jamu orang. Ni dah rasa. Ha, tak ingat dah. Sikit lagi kita pula dalam kubur sepak supaya ngamik kita dah hari ni. Kita akan ngepek kepada anak kita pula. Enggaknya, kita dah tunggu ni, ada siapa ni? Hari ni, mek kita dah tunggu, tak siapa. Sikit lagi kita pula, anak tak ada warga pun, tak siapa kita. Tu, nak ayat, duk manggi. Wahum yastarikhuna fiha. Ahli kubur semua, duk melaung, duk manggi. Adalah, tolong, tak sedar. Tu lagu tu. Tu, Tuhan ada ayat dalam Quran siap dah. Nabi ada ayat lah hadis dah. Hari ni tak sampai masa lagi. Sikit lagi sampai masa kita. Hari orang mucak di telinga kita, hari itulah kita akan pergi. Angmo ko demo ko akan pergi hari itu. Bila orang mucak di telinga. Bila tu imi mari mah kita, tu kotik mari kita. Nah, dia mahu tengok ke tu imi. Nampak tarak dah tu. Kita duk. Tu imi buat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bining mata merah. Anak-anak tu be air mata. Where you not gi dah. Where you not gi dah. Nah, ya tak ada dah. Tak ada dah dah dunia. Tak boleh tidur dah dengan where. Tak boleh kecek dengan where nak pergi dah. Tu panggil week nanti sutai. Tu panggil last time. Tu nak pergi dah. Haning hari cup ciwit kita. Ni kada es rumah duk malam ni lagu tu lah. Ambo pun support. Pak kita nak harap gapo lagi. Sampai dah susah akhirat, siapa dia nak boleh tolong? Tak ada siapa dia boleh tolong. Learning susah orang boleh tolong. Tak ada orang seorang hebat tak apa. Naya kata tak apa, kita suruh ni dia untuk. Mari dia tu buat nasi kabu. Mari dulu dia tu buat nasi lemak, nasi bunyi kata nasi dagang apa. Dia tu buat kain selimut. Lepas tu bunyi kata nak buat katil pula kena kau batal tahu gitu. Orang tolong boleh tak dunia. Akhirat esok muduk sore-sore lah. Sore-sore muduk. Tak ada siapa dia mari tengok. Selain daripada anak yang soleh dan solehah. Ni Nabi suruh tinggal anak soleh-solehah. Ha, ni ingat ni siapa amal royak ni. Sebab ni penting.
Karena akhirat kita nak jalan jauh. Yang ada buat sedap ni, ambo dah royak lah. Kubur yang baru. Pada masa tak ada royak lagi. Tempat timai amalan tak ada royak lagi. Nak titi sirak tak ada royak lagi. Ni sekadar dalam kubur ni. Noyak ni setara ni dah kita tarak. Tapi kalau senih lah kubur, senih habis. Senih habis lagi kata teh. Nak senih dalam kubur. Sebab hari ni dalam kubur kena cari jalan. Kena cari jalan gana-gana, nak we kita bahagia lah kubur. Tak saya we lekat lah kubur. Tak saya kena godeh. Dia tanya kita nak jawab susah. Ha, tidak. Hani nak ayak soalan. Ni kubur dia royak kita. Kubur dia royak kita kata, dia ni tempat soalan tu nakal-nakal. Kena cedih ke ni? Kali tanya pula, waman ikhwanuka. Siapa dia sedara omong? Ha, kita nak jawab gini, Mak Cio. Ha, tu. Saat ni kita orang tanya dah, mana kiblat mu? Kena royak tu, Baitillah. Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah di Mekah kiblatku. Aku duk semayah hadap kau tu. Ha, nak duk jatuh, lek naik tu suka kira. Kita duk Thailand ni hadap kau Saudi, lek jatuh. Boleh di Amerika, orang Islam Amerika hadap kau lek naik, boleh di. Boleh di orang Islam Kanada duk hadap lek hulu, boleh di. Hak tu duk tak fancy, fancy. Ha, peta dunia tu. Dunia kita dengan Saudi dia balik mana? Negeri kita dengan Saudi balik mana? Negeri Amerika dengan Saudi dia balik mana? Hak tu tak kira naik jatuh. Kena royak kata Al-Ka'batu Qiblati. Dia tanya pula, waman ikhwanuka. Siapa dia saudara mu? Ha. Nak jawab gini. Kalau duk bila adik-beradik makan napa lah. Kita beroyak lah. Amba lima beradik. Beroyak tanya saudara. Amba lima beradik. Amba sore baru mati. Abang duk Kuala Lumpur buka restoran. Adik duk bakar duk ngaji ramkam heng. Dah. Ustih. Malah ramkam heng. Tidak. Duk, jangan duk bila adik-beradik kita. Tak betul. Tidak. Tu jawab pe tu. Mudah ya tapi tak belajar. Kita tak madu. Duk gaduh benda lain. Hak jual, ada jual. Hak duit, kak bila duit semata. Tuan tak kerti apa lagi nak masuk lagi kubur. Dia bergaduh. Tua gogok dah. Penyakit, paling mau penyakit. Tak ada belajar lagi. Dia tak ada belajar lagi. Tak ada masa bimel lagi nak masuk lagi kubur. Dia kemak kubur-kubur ni. Puluk gaunyo berkali. Ha, ingat molek. Dia kena dek nung pia nak tolong kita. Siapa dia nak tolong kita? Ha, ni ingat molek lah. Pagode hari ni orang biasa orang dia tapa dak kita. Cuba we dia mau tapa pagi ha mu tapa kulit 5 tei, pagi esok 5 tei dak. Cuba terah. We surai. Pom, tak sini 5 tei. Ha berasa lagu mana? Melekat lebih lagi pan-pan tau lagi. Tu nak ya ribu-ribu kali ganda lagi kuat. Pa biasa dak kita orang tapa kita orang kata kita, tak biasa lagi. Masuk dalam kubur kena kataklah. Ning nak ya tebah kita tak sakit eh. Tak sakit geno. Mati tak dah tapi teraman sakit. Sakit habis-habis sakit. Teriak tak sedar. Tak sedar. Ya Allah. Hatta klik mula. Ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah. Ya Allah. Dia minta Tuhan suruh hatta klik. Nak buat amal soleh. Nak buat amal dah lah. Lah ni tak saya buat amal. Tak ada dah. Haa tu. Dia ralik dengan dunia terlajuk. Ralik sampai mati tak khabar. Ni banyak mana orang kita. Kalau tahu benda ni tak tidur. Noyak tu. Kena siap benda ni dulu. Bimai takutnya tu hai jepuk malah karya siap dah kita. Dipai dah. Ha tu. Kalau tu hai sakit dulu tak apa. Alah ni lah dah weh. Nak apa ke tu. Apa pasal tu hai ambil lalu dah. Pak kita ni banyak tu hai ambil lalu lah ni. Kerana tu. Kerana pocok kowik baru ni. Ke? Ha tu pocok kowik baru ni. Lah ni. Dih lalu. Pai. Pai. Pai lah ni. No, ya, ni akan kowik dulu baru ni. Tidak. Dia mahu terkena oleh dia tu. Lah, eh. Gim mudah-mudah je. Punya tak boleh nyawa, tak boleh nyawa, tak boleh nyawa. Apa? Mati ya lu dah. Gena? Darah beku dalam. Dalam urat darah jatuh. Dalam urat jatuh, siap dah. Gena? Pocok kowik dua jarum. Hani nak ayat tu. Kita buat sedap, dia buat sedap, dia buat sedap. Perak, perak, perak. Hari ni nak ayat tu. Akan tak ada kira katanhan, katanhan, katanhan. Hani hari ni nak ayat tu. Dia buat sedap kita. Sebab tu kena jadah. Bila tanya saudara, dia jawab gini. Dia jawab saudara.
Waman ikhwanuka, siapa dia saudaramu? Kita kena ayat tu, al-muslimuna wal-muslimatu ikhwani. Ah, payuh bapa dia, kena ngapa dia? Ha, kena wikerti lah, dah kerti kita boleh jawab. Lepas tu, bahasa Arab tak kerti bapa boleh kubur. Dia tanya bahasa Arab, Tuhai wikerti walaupun tak kerti Arab pun. Asal mu kerti nak jawab benda tu, Tuhai wikerti kata bahasa Arab. Pada, jadi perempuan Nayu ni lah. Jadi sebuah Melayu ni reti tak kena ngaji Arab dah. Tidak. Guna Arab. Lesur goi sok kecek Arab. Tak kecek Melayu dah. Hani ni nak ayat tu. Kita lagi ke datang. Mula dalam kubur sampai ke surga sok kecek Arab. Ah, ni nak ayat kata. Ah, tu nak ayat. Lepas kita tak ngaji ni, tu heavy reti. Asal murti benda tu boleh jawab dah. Al-muslimuna wal-muslimatu ikhwani. Orang Islam jatuh semua dalam dunia ni hok mengucap 25 syahadah. Dan orang Tino semua dalam dunia ni hok mengucap 25 syahadah adalah demoning sedara aku belaka. Ikhwani sedara aku. Jangan hidup bila adik-beradik makan napa. Tidak. Han dia tanya ni. Kadang-kadang dia tanya satu soalan ya. Dia tanya satu soalan ya. Kadang-kadang dia tanya tiga soalan. Kadang-kadang dia tanya habis. Pak Limon ni soalan tanya habis. Kali tanya semua je. Kali tanya habis, ya lah kena jawab habis. Pak hari ni kita cedek dah lagi makcik. Oh. Ha, tanya tepuk dada tanya aku. Tak reti lagi. Eh? Kata reti, kita tanyalah ustaz-ustaz. Kita tanyalah tutup guru. Kita tanyalah apa ni? Tutup email mah kita. Nak jawab gena tu email. Buka surat telking tu. Buka surat telking tu. Ah tu. Buka surat telking tu. Ngaji dalam surat telking tu. Nak jawab geno, nak jawab geno. Sudah. Dari ti tak ada bosan dah. Dari ti tak ada gapo, tak kena bosan dah. Haning kita nak ayat, ning nak ayat tu bahaya perjalanan kita. Bahaya perjalanan kita. Ni ada kubur baru. Pakai orang tak semayal pula, tak diular pula dah. Orang tak semayal lah ni. Tak karik dengan semayal lah ni. Ba ular mari dah. Blik. Belik kita dalam kubur esok. Ni capa kita tak semaya. Tu hewan ular dalam kubur. Ular ni besar teka utah seko-seko. Ular ni nama Suja'ul Akra'. Nama dia. Nabi kata bisa tak bisa. Sekira kali dia tepik. Bisa dia macam tu. Tak dunia. Pun kayu tak akan tumbuh tempat bisa dia. Tu no yang kata. Lebih pada racun lalai lagi. Tu no yang Suja'ul. Tapi dia ketik orang tak semayah. Sebab tu anak kita tak semayah. Menatu tak semayah. Kita tak semayah. Jagalah lah kubur esok. Ular. Besar-besar batai bini. Besar teka utuh. Selalu dah mari kenyakup. Adulah kita. Duk situ lah tak pakai mak esok. Haning nak ayat terbanyak dalam kubur esok. Nabi kata bila hipik di kubur. Tulai rusuk buat lagu ni. Nabi buat isyarat. Pada sobat lu. Lagu ni hei sobat. Tengok aku ni. Nabi kata ni lah orang kena hipik kubur. Nabi buat jari tu. Rup. Rup. Lapak. Sepuluh dengar. Kita jijok kopi. Kita jijok kopi lagu mana. Orang kena hipik lah kubur lagu tu. Kepik lagu tu. Nak gerot alih. Sepuluh lepeng dah. Sepuluh kelepek dah. Ni orang kena hipik lah kubur. Tulang rusuk ni apa panggil bergadah. Kerak. Kerup. Lapak dah. Ni no ya tu pakai cakap dah ni cakap dah. Oh apatah lagi kalau orang ni buat khianat orang. Ambil anak kerok di Wak Shanghai. Mari duk khianat orang siapa orang habis. Siapa orang selerok tabak. Ambil minyak mati bunuh. Mari duk khianat lesen orang tu orang ni no ya tu. Tak ada kira nanti tengoklah. Tuhan akan lepar tu dalam neraka duk bat nyalo situlah. Adulah lain neraka esok. Tu. Lain neraka Nabi kata orang lain neraka sejer 100 kali hancur 100 kali jadi. Tu sebab lain neraka. Sejer 100 kali tu. Jatuh hang jadi ngak jadi orang manusia. Bum makan api makan. Ngak. Lain. Tu hang jadi pula ngak jadi orang. Bum nyala pula. Adulah tersirat. Soro beradu tu kan hacu. Bo tu hem jadi pula. Tak sedar. Adulah sakit. Bu.
Luguh lu. Tu Tuhan ada ayat lekro eski. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Setiap kali api selam makan kita, natijat juluduhum. Masuk daging-daging kita luguh blok-blok-blok-blok. Tak tahu tak punggung duduk mana, kepala duduk mana, poho duduk mana. Hacu. Buah hacu tu saya kata kena. Badalnahum juludan ghairaha. Aku ganti kulit lain pula. Aku buat pula. Bawa pula, tersebut pula. Perida. Senyak sorok kerana haju. Nabi kata sejah 100 kali. Cekak kita lain raka. Hani sepak lain raka. Sejah 100 kali haju, 100 kali jadi. Imi Qurtubi dalam tafsir dia kata kerana, kulit ahli raka, supon dengan kerada isi dah. Putih sembuh. Gana putih tu, kulit baru semua. Sejah 100 kali. Serina Ali kata aku dengar Rasulullah royak kata dalam neraka ni makan di api 100 kali sejer. Sejer 100 kali. Pas cakap. Pas masuk neraka apa kau sejer? Pas kalau kena 10 tahun, kena 15 tahun, kena 100 tahun dalam neraka. Allahu akbar. Hacu jadi. Lagu ning lah. Maka dalam neraka tak ada lah makan ni. Tuhan royak siap dah. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makan ni dalam neraka esok. Kecuali ada soya. Ghislin. Apa ghislin? Kuping-kuping buruk orang luruh. Kuping-kuping. Muka ni keriput habis. Tak kena. Kalau Tuhan kata, mak mungkin ambil lah mak mu dalam neraka. Siapa gelemik dah mungkin ambil mak mu waktu baik. Kita nak gemik mak kita tak kena. Muka tak kena dah. Ya keriput mu habis. Hidung dah kok mana tahu dah. Telinga kok mana, mata lagu mana tahu dah. Takut tengok rupa gila neraka. Makan dia pergi neraka. Ya keriput mu. Semua orang bakar sekerak. Apa? Kita nak pergi ke mana? Habis dah jangok. Habislah kalau orang tu. Duduk saya ke jangok dia lagi sampai tak semaya. Gini pun tak semaya. Saya aku bedak bar dah ni. Nanti tengoklah. Menghasut temung lah. Saya nak wear bedak, saya nak wear lecu, nak semaya. Kena kokok habis ni. Nanti tengoklah orang bakar muka mung tu akan raksa. Muka mung jadi keriput habis lah. Supaya kain makan di api dah. Ya keriput. Tak ada nampak muka puan ni. Orang masuk neraka tak cek. Melekat je cek kata dia ni mamak, ni dolah, ni gabar semua ni. Tu nak ayat kita nak pergi petak talih wala mek kita, wala cik kita. Bukan sapak lagu ni. Semua. Mata tu jelek tu baik. Gigi-gigi tu baik. Ya khusing. Hidung naik kau tahan. Telinga tak ada dua belah. Kai-kai-kai sok bila cing. Cek lagi cik tu. Ni nak ayat tu huduh dah. Orang masuk neraka. Allah takut sekali. Ni ingat molek. Hari ni kita kena berdoa. Oh, cari jalan lah. Jangan masuk neraka. Ni ingat meroyah sebenar ni. Bimek takut kita ni buat main-main dengan agama. Kita nak jalan jauh lagi. Nak jalan jauh moci-moci weh nak ayat. Tuhan kata dah faiza nufikha fis-suri fala ansa babainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tuhan kata dalam Quran. Faiza nufikha fis-sur apabila malaikat Israfil tiup sangkala. Tu nak ayat tu. Kita bakik di kubur tu bakik di kubur jalan pada masa. Tuhan kata kena fala ansa babainahum fala ansa babainahum. Tuhan kata tak ada guna dah waris waroh ramah pun. Waris waroh kita ramah atas dunia ni. Di akhirat esok tak ada guna. Tak ada guna kebo. Tu Tuhan royak dah. Fala ansa babainahum. Tak ada guna dah. Jadi tak ada guna. Nak minta tolong tak boleh. Tidak. Waris ramah nak minta tolong tak boleh. Mung aku. Ha tu. Lagi pula tak boleh tak ada guna. Wala yatasaalun lagi pula tak ada nak tanya menanya. Tak ada nak tanya menanya. Akhirat esok tak ada mocik weh nak tanya menanya. Tak ada nak tanya menanya. Mana bila bakit pak nyok 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 nyok. Mung hadak ko tu ko hadak ko ning ho ni hadak ko nu. Ho tu hadak ko tu tok laki duk ko du. Bining duk ko ni natu tai ko nu. Tak ada kucabarah habis.
Terkucar barah habis kita nak akhirat esok. Pak kita nak harap sama dia. Kamu kata laki kita ni jalan dengan kita dengan akhirat. Tak. Kamu kata anak kita ada pipin kita, kita tak harap. Tak. Masing-masing bawa lah. Masing-masing bawa diri, makcik. Masing-masing bawa diri, nak ya. Ha, apa kita nak pergi lagu mana, makcik? Ning hari ni kamu nak raya hak semua. Kena jaga molek, kena jaga molek. Ha, ni lah. Nah, hamba kata pesan ni hamba malam ni kau dah ni lah dulu. Nah, kerana kita tengok pada masanya. Haa, pukul berapa dah weh? Pukul sebelah. Haa, dah. Hamba rasa setakat ni lah kerana kita mula tengah malam dah. Haa, ni nak ajak kata. Sebab tu lah kesimpulan kata kita kena cara mana buku agama. Dia tak lepas ke, orang panggil tak dengar dah. Kita duduk di alai lain, anak kita duduk dunia, kita duduk di kubur. Panggillah derah setara mana, teriaklah air mata setara mana. Tak ada orang nak tolong kita. Mereka berkala yang kita cedek hari ni. Ha, itulah. Malam ni, abang rasa setakat ni lah dulu. Nah, belum akhir ni, ada soalan sikit ni deh. Ada soalan. Dengar molek soalan ni. Dengar molek soalan ni. Jikalau seorang nak buat gerbang 3 gie, adakah boleh? Boleh. Jangan buat 8 gie je. Kalau lembu 7 gie. Lepas tu buat 3 gie, tak ada apa. 3 gie, 4 gie lagi kosong, kau tuai lembu. Gitu tak? Lembu ni kita gerbang, kena. Tak ada nak jual kat orang dak lembu kita. Kita bini kita. Tu dah. 3 gie tak ada gapo. Tu. Tapi kita tuai lembu lebih lagi kita niat kita lah. Niat kita baru boleh kita banyak gie. Kalau orang kata ha lembu ni gena. Kita jual lah demo tu. Demo tu ambil 3 gie aja. Kalau tak ada dak boleh kita. Tak ada gapo. Boleh buat. Macam mana orang ambil tanah orang? Seperti hipik tanah. Antara ni anak taro tu akhirat esok orang hipik tanah orang ni orang hipik dengan molek orang hipik tanah orang ni di akhirat esok dah di akhirat esok melek Tuhan suruh melekat guting tanah yang ambil tu guting siapa di bombing yang ketujuh ha gantung tekak dia. Uyuh heret di akhirat esok. Heret daripada masa esok. Rok tak? Haning nak ayat tu. Dah munak sangat tanah orang ambil. Ambil heret. Heret dia yang mengacar daripada masa esok. Kalau dua mata cok tak apa. Ni. Orang ni hipik 10 depo. Orang ni hipik 1 depo. Orang ni hipik 1-8 tanah orang. Ingat di akhirat esok. Ning nak ayat tu. Dah. Itulah lebih kurang malam ini. Di antaranya. Kau susah sekali nak pesan kepada puak kita semua malam ini. Ingat kita dekat dengan raya dah. Yang paling besar sekali kita jangan terlupa lah. Posolah hari Arafah. Hari Arafah poso berlaku hari Arafah. Bila hari Arafah ni? Hari 9. Hari 9 ni kira bila? Kira dengan cularat tamu teri hok napa anak bulan di jahat tu. Hera gitu. Orang tengok anak bulan di jahat tu hari gapo. Bila situ siapa hari yang ke-9 puasa. Deh ingat molek. Ha tu. Pada mau kata Mekah tak serupa, belah Mekah cara dia. Hera Mekah tu cara dia, jangan nak turun kita orang sini bukan orang Mekah. Dia turut apa pula dia ni. Tak ada kena-mengena kita dengan dia. Padahal ni wukuh ni. Haa, moga dia buat di Saudi. Kalau baitilah di rumah kita. Kita wukuh di rumah kita. Gitu tak? Kerana dia ada baitilah. Dia tengok anak bulan cara dia. Dia kamdek tu. Dia kamdek hari tu. Dia tengok anak bulan. Kita sini. Kita kamdek sini. Kita tengok anak bulan sini. Kamdek sini. Tuhan kira tempat kita ni. Mengikut hari yang ke-9 Arafah kita. Tuhan je tak bodoh. Kita duk mikir jadi bodoh. Nah, tidak. Kita duk mikir kita bodoh.
Jangan turun. Honu yang dari Saudi. Dia tengok anak bule. Dia tak suruh turun dia. Saudi ambo tanya dah. Dia tak suruh turun dia. Mung-mung aku-aku. Mung tengok anak bule negeri mung. Gitu tak? Pendek-pendek kata kita tak. Kita tak si wibawa saya. Turun culah. Senih lalu dah tak ada kena-kena-kena. Dia kata sudah culah tak betul. Wih culah pikul lah kau dah suruh buat itu hari ni. Dia bergaduh apa? Pasal apa orang tak culah? Pasal apa boleh orang tak culah ni weh? Tidak. Kalau culah mana kata tak nak pakai Quran hadis, ha boleh kita. Tidak. Culah bodoh, culah tak pakai Quran hadis, ha boleh. Ni culah pakai Quran dan hadis dah. Pak kita buat apa tak boleh turut? Kena turut lah. Moga orang letak culah ni, suruh cara buat agama. Bukan cula-cula rak temu teri ni orang letak untuk nak madah makan pulau. Kena wikiti buat kita. Nah. Jangan duk turut. Orang nak turut Mekah, turut gapa. Jangan. Kita ahli sunnah wal jamaah ikut orang ramah cula rak temu teri tempat kita. Tu nak ayat tu. Jangan turut orang tak turut ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Hak tu orang nak buat selera orang. Nak buat selera umat. Gitu tak? Ha ni ingat molek ni. Ambo besar ni. Ha tu. Buat selera orang. Sabit hari ni selera. Pia buat selera. Orang buat selera. Learning buat selera. Dulu selera dah. Mula share kita selera dah. Dah. Tahu kita kata Mekah tak suka sini. Tahu. Orang duduk Mekah. Orang kita duduk Mekah. Dia telegram klik. Hello. Mekah tahun ni raya tempat tu. Tak suka kita sini ni. Ha kau dah tu ya tahu. Tak ada riuh. Tak jadi riuh, tak digegeh. Learning sengaja, gitu tak? Sengaja no ya tu. Keng keng ngacula keng. Pa cula pedoh po. Cula tu Quran hadis dah. No ya wi tahu. Kan Tuhan kata kena faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dia nampak anak bulan maka posalah. Jadi tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Kada tengok anak bulan. Nabi pun kata sumu li ru'yati, mu posalah kan nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, mu buka posalah bila mu nampak anak bulan Syawal pula. Jadi tengok anak bulan hak asas. Hak asas tu nak tengok anak bulan. Tahun lalu ambo gilah umrah di Saudi. Akhir Ramadan, ambo tanya orang duk ngajar dalam masjid. Tanya tiga orang tu guru duk ngajar dalam masjid. Ingat molek nak royak ni. Ambo tanya ambo ni orang taning orang Thailand, Janub Thailand. Raya ni kena turun mung kena. Raya ni turun mung kena. Kita dak. Jangan turut aku. Mung nari mung, aku nari aku. Tu no ayat dia jawab. Bah. Pia duk suruh turut. Saudi tak boleh turut dia. Kita duk gata nak turut dia. Oh ni dah jadi selerok ni. Ni no ayat sungguh ni. Turut culah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan turut orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Banyak kelopok-kelopok bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah ni ramah no ayat tu. Nak wis penuh 73 firqah ni. Banyak sekali. Kita duduk dengan ahli sunnah. Kita duduk orang ramai. Orang taning semua 3 jawab 4 5 juta. Nak turut orang 15 orang. Nak turut orang 15 orang. Kena hal 15. Hal 5 juta tak kena. Allahu Akbar. Dalam semenangan cula ada orang aling. Tidak. Ada aling ulama. Bukan cula jahil. La ilaha illallah. Bak pola orang kita katuk mata kita lalu. Jangan katuk mata. Ni nak say, nak fak pada fak kita semua. Ni ambo royak ni akhirat esok. Saksi akhirat esok. Bukan malam ni. Kalau tu saya tanya ambo royak. Ambo royak dah. Fak ni tak turut. Ha ikut dia lah. Kalau mu nak tapar, mu tapar lah ya Allah. Tu nak ya. Ambo ni siti untuk nak sapa. Tu nak ya tu. Untuk nak sapa noyak tu. Jangan. Wak wik orang selera tabak ni besar dosa noyak tu. Pihak tanggungjawab.
pion tanggungjawab. Okey jadi baloh habilicing. Pion awak puca. Ingat molek. Ah, no ayat tu. Neh, dia tak molek. Okey kau yang tak molek. Kalau molek itu yang tak molek kita sokong. Kita sokong no ayat tu. Bukan kita benci dengan dedak. Kanu tak tak itu. Pak misalnya kalau puak itu ni tak terus julah belaka. Nyanyi julah lah, julah. Julah ke wagu mana kita? Pedah apa tak aku julah. Kalau pakai dedak belaka. Penampak lagu mana? Nak heret pergi ke mana ni? Dua lagu ni nak heret pergi ke mana? Selerok habis. Malaysia pun selerok. Indonesia pun selerok. Ni, kepulan ni. Kepulan teruk Saudi ni. Ha ni ingat molek. Jadi celaru habis Islam hari ni. Kita duk kecek ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Umat satu. Satu kena jadi cendol habis. Jadi nasi kerabu habis. Tentu tak? Ummatan wahidah ke mana? Jalan-jalan nak pergi ummatan wahidah tak ada. Kita nak satu umat. Satu kena pakai duk kucah. Jadi selerok. Mung 15 orang nak orang 5 juta nak turut mung 15. Nak cari di mana lagu tu? Kan orang ngaji belaka. Orang ngaji siapa ada ketua, siapa mana orang tahu belaka. Orang aling belaka. Tu nak ayat tu. Kata kita orang 3-4 hari. Sampai dulu tak ada lagu ni. Tak ada. Kamu ingat lagi tak ada zaman dulu. Hanya tahu kata, raya tak suka Mekah weh. Mekah raya hari tu, kita raya hari ni dah. Senyap ya. Learning la ilaha illallah. Pakak duk heret orang, heret orang. Nak wit kucah bara. Oh, semaya tu, semaya ni ngoyak tu. Kawin bayar dulu kawin raya dah. Oh, buat dia tak ayah lagi, buat dia bodoh. Ah, pakak duk kecek. Ha ni ngoyak, apa jadi apa? Ni ngoyak tu rahmat ni, rahmat ni. Bukan rahmat ni jahmat ke panggil. Ah, ingat molek kita. Neh, ingat molek kita. Turuk culah seni. Dia kata culah tak betul. Weh tanggung baiklah dosa orang taning ni. Tapi tak betul kak. Seni tak ada nak mikir. Ni kita duduk pandang-pandang. Duduk kerak lah. Pandang. Aling tak ke mana kita. Saudi lagi amat tanya tak sewi turuk. Tak sewi turuk. Dia kata mung matelak mung aku matelak aku. Ni amat tanya sendiri dalam masjid ni. Bukan ada berita-berita angin tak. 3 orang amat tanya. Duduk ngajar dalam masjid. Apa? Nyata dah. Sebab tu dah nak fuak ni. Fuak kita semua malam ni lagu tu lah. Allahumma ballagtu fashhad. Ya Allah aku sapa dah. Mulah jadi saksi ya Allah. Ini ambo sapa berlaku dah malam ni. Ambo tahu ambo sapa berlaku dah. Hak tu tah demo sendirilah. Demo nak poso bila, nak lagu mana, nak raya bila, tah demo. Hak tu demo tanggungjawab dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Akhirat esok, lagu mana, demo lah. Amo lepas dah amo sapa belaka dah. Tu dah. Hatulah akhir sekali hadirin hadirat. Sekali lagi amo terima kasih kepada Nayuk kita, Nayuk mak kita dan tim ngan dia semualah. Dan amo terima kasih kepada pegawai-pegawai semualah yang mengadakan majlis macam ini. Apa siapa dia yang terlibat dalam majlis ni amo terima kasih banyak-banyak. Dan amo tak lupa juga pada tu itu email kita. Nah, 5 uti kapung malam ni nak ayat ni. Perhimpun ni kita pada malam ni. Mana getok kita, titik kita ni apa panggil samkan. Apa panggil sebuah ngah sepan ruam cai. Satu hati nak ayat tu 5 uti kapung. Sebelum ni tak wujud, sebelum ni tak ada sini. Sebelum ada getok ni tak ada. Orang tak boleh pergi mari, mana jalan tak ada. Hari ni alhamdulillah 5 butir kapung ni mana boleh pergi mari belaka dah. Inilah panggil kesatuan yang Allah Ta'ala wih kita pada hari ni. Boleh kita erat lagi silaturahim sesama kita. Boleh ziarah menziarahi. Bukan adik-beradik dia boleh waris dia boleh mari pergi mari. Inilah besar sekali insyaAllah. Ini sedekah jariah maya tu. Ini di antara Nayuk kita. Dia usaha benda ni dengan tamneng dia. Tinggal satu getok ni apa panggil supaya dengan sedekah jariah dah. Selama mana getok ni dia ada, dia akan sapa ganjaran kepada dia. Walau dia mati dalam kubur, sapa lagi orang dia lalu tak getok ni. Selama ada getok ni ayat tu. Ha ni ayat tu di antara jasa yang kita buat di hari ni. Alhamdulillah. Akhir sekali kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni,
sekadar ni lah. Panggil tausiah hamba untuk ibu-ibu ayah-ayah di malam ni. Semoga apa yang kita dengar, kita pakak jagalah. Lebih-lebih lagi, panggil bekalai kita nak pergi akhirat esok. Banyak. Baca Quran. Tobat dengan Tuhan. Tobat dengan Tuhan banyak. Baca Quran, mengatik banyak. Zikir banyak. Baca sunat banyak. Puasa sunat banyak. Sedekah jariah banyak. Kerana kita nak wisni akhirat esok. Lepas tu ngaji katik. Jangan duduk saja. Orang ngajar masjid, ngaji katik. Cari mengaji. Tak reti, tak apa. Cari mengaji. Dia kata, tak ada tu guru. Aku nak pergi dia tu. Aku nak pergi ngaji. Aku nak pergi ngaji. Kita tanya dia mana kita duduk seki. Mana kita tak puas lagi. Tanya so. Ingat kita nak mati. Gapo yang kita berasa bimeh hari ni kita ngaji kata. PA perangai kita tak molek. Where to be habis. PA perangai kita tak molek. Kerangan kita tak boleh tu. Beri ngopak ke orang ke. Beri kecek hak orang ke. Beri berjajah hak orang ke. Pelagor orang ke. Tahu. Jangan. Benda tu badi dengan kita akan raksa. Benda tu akan makan diri kita. Bila diri kita makan diri tu, siap. Apa ni? Pala kita banyak mana pun. Ayat tu habis. Sebab anak-anak dah. Ingat mulai itu dah. Kita dah sakut dengan demo, tak boleh bayar di akhirat esok. Tuhan suruh bayar. Bayar berlaku di akhirat esok. Siapa dia sakut? Kalulah kita tak, orang ni hipik setara. Hipik setara tak nak orang. Akhirat esok kena bayar. Bayar dengan pahala. Ha, tu nak ayat. Dia ni ambil anak kerak di Wak Chiang Hai, kena orang. Bayar dengan pahala akhirat esok. Bila habis pahala, Nabi kata kena. Melekat kata pakcik, ambil dosa dia. Capung dengan dosa pakcik, tak bahu pakcik. Nabi kata summa turiha finnar kama dia dilepah tu dalam neraka. Bila habis pahala kita Tuhan tak lepah kita dalam neraka. Ngada dosa-dosa kita. Hang ni kada air lagi ke datang meroyak ni. Hari ni dia tak nampak, sikit lagi dia mau mati nampak so lah. Ni perjalanan ni kita nak pergi akhirat esok. Ha itulah poci-moci pada malam ni. Sekiranya ada tersalah silap sikit sebanyak dalam ucapan hamba, terkasar bahasa ko, tak sedap dengar ko, hamba minta maaf banyak-banyak. Karena hamba ni tak ada muka lain dah. Hamba niatnya nak sapa ilmu Allah Ta'ala kepada hamba dia, kepada umat dia. Ha, tu nak ayat atas malam ni. Maka sekiranya ada salah silap sikit sebanyak, hamba minta maaf banyak-banyak dalam ucapan hamba. Maka hamba akhiri dalam ucapan hamba ni dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ribuan jutaan terima kasih kepada yang berusaha atau yang mulia yaitu Bapak Soh, bangpa kita yang mana berikan cukup di atas ayat.